Halo teman-teman, sekarang kita mau nyobain Majo Korean Grill All You Can Eat yang bertempat di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Di sini kita mau makan All You Can Eat sepuasnya. Nah, yang paling spesial di Majo Korean Grill ini, All You Can Eat-nya itu mulai dari Rp50.000. Jadi kalian bisa makan sepuasnya mulai dari Rp50.000. Murah banget kan? Nah, ini suasana di dalam Majionya. Nah, kayak gini suasananya. Terus di Majio ini juga ada dua tempat, yaitu di indoor sama di outdoor. Nah, ini suasana di indoornya seperti ini, teman-teman. Nah, ini suasana di outdoornya. Setelah ini ada kakaknya yang mau jelasin ke kalian rules makan All You Can Eat di Majio Korean Grill ini. Permisi, silakan. Iya. Ini untuk paket All You Can Eat di Radikal, nanti makannya sepuasnya. Terus ada paketnya itu ada ayam sama ada chicken sama beef juga. Jadi untuk paketnya sendiri harganya per orang. Kayak gitu. Peraturan yang pertama, nanti setiap orang yang duduk itu harus mengambil paket itu yang paling utama. Jadi harus pesan semua. Terus yang kedua, setiap orang satu table, itu paketnya harus sama. Jadi nanti semisal pesannya 95-an, nanti mbaknya harus pesan 95 semua. Kayak gitu. Jadi paketnya harus sama. Terus yang ketiga, nanti untuk durasi makan, nanti ada 90 menit itu buat masaknya. Jadi untuk pengambilan bahan untuk dimasak itu kurang lebih 90 menit. Terus untuk makanan sisa nanti tasnya dihitung per 50.000 itu per 100 gram. Jadi hitung sisanya gimana? Nanti kita dilihat dari waktu. Misalnya masih sisa mau pulang itu nanti dihitung tas kayak gitu. Jadi waktunya nanti ada casnya juga ya? Iya, jadi kurang lebih 90 menit. Jadi misal mbaknya masih mau nongkrong di sini nggak apa-apa gitu. Tapi pas waktu pulang, tolong dihabisin. Jadi nggak boleh ada makanan sisa. Oh iya. Ya, terus, ini hitung sisanya dagingnya aja apa nasinya juga? Untuk di Radikal kebetulan untuk dagingnya aja sih. Dagingnya aja ya? Iya. Terus ini halal kan mas? Oh halal. Halal ya? Kayak US Premium, jadi aman. Enak kok, enak. Mungkin bisa mampir kalau mau. Oke, siap. Makasih. Nah, itu tadi penjelasan dari kakaknya. Di sini semua dagingnya itu halal ya, teman-teman. Jadi, kalian enggak perlu ragu untuk makan di Majio ini. Nah, di sini kalian bisa ambil semua menunya sepuas kalian, semampu perut kalian. Dan jangan lupa dihabisin ya. Nah, di sini itu ada dua tempat, yaitu untuk tempat deluxe sama premium. Nah, keuntungannya kalian kalau ambil premium, kalian bisa ambil yang paket deluxe juga, menu-menu di paket deluxe juga. Nah, ini menu-menu di paket deluxe, ada dagalbi, terus ada spicy dagalbi juga, terus ada sosis bratwurst. Terus selanjutnya ada ayam barbecue, ada fish tofu juga, terus ada tempura, ada scallop, dan yang terakhir ada fish ball. Nah, untuk paket premiumnya ada beef loin, kemudian inferno, dan ada beef barbecue. Terus ada spicy bulgogi sama bulgogi. Terus kemudian ada Majio premium beefnya. Ini teman-teman. Kemudian ini sayur-sayurnya, ada berbagai jenis sayur, terus ada bawang bombay sama kimchi.
Nah, buat kalian yang nggak bisa makan tanpa nasi, kalian nggak perlu takut. Di sini tuh mereka nyediain nasi putih dan nasi goreng. Nasi gorengnya itu nasi goreng beef gitu. Dan untuk side dishnya, mereka nyediain chicken karage. Dan ini chicken karagenya enak banget. Terus selain itu juga ada kerupuk juga. Kemudian di Majo nyediain sambal mata, sambal bawang, sambal radikal, cheese sauce, barbecue sauce, sama minyak wijen. Nah, di sini itu semua sambal-sambalnya itu enak semua, kalian nggak perlu ragu. Sedep-sedep semua, dan ini rasa Indonesianya kerasa banget. Nah, sekarang kita mau ambil amunisi untuk grillnya nanti. Sikat kui. Di sini aku pesen yang paket 85.000, kita ambil yang grillnya yang premium. Jadi nanti kita dapat deluxe sama premium. Nah, tips dari aku, kalian tuh kalau ambil all you can cut kayak gini tuh milih aja dagingnya, jangan yang gede-gede. Mending milih yang kecil-kecil, soalnya dagingnya itu yang kecil-kecil biasanya lebih. Nah, ini menu-menu yang sudah kita ambil tadi. Wah, banyak banget ya. Ada sambal, terus ada daging, ada ayam, sosis juga. Terus ada chicken karage dan ada daun selada. Ini kita ambil semuanya yang ada di sana. Yuk, kita mulai ngegrillnya. Wah, ini tuh dagingnya wangi banget. Ya Allah. Ini wanginya bikin ngiler banget dan dagingnya ini sedap banget karena bumbunya merasuk ke dagingnya. Nah, terus ini pan grillnya itu bisa misahin minyak-minyaknya nanti itu di mangkok yang tadi itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih kalau dagingnya nanti berminyak. Wah, ini ya Allah enak banget. Nah, sekarang waktunya kita makan. Mari makan. Jangan lupa makannya pakai selada biar nggak terlalu kerasa dagingnya gitu loh. Nah, di Majo Korean Grill ini juga menyediakan paket home service. Dimulai dari harga Rp175.000 sampai dengan yang termahal yaitu Rp515.000. Nah, mereka juga nyediain menu ekstra kayak Wagyu dan Saikoro Beef. Nah, untuk paket home service dari Majio Korean Grill ini tersedia di Jakarta, Semarang, Magelang, Surabaya, Gresik, Madiun, Magetan, Ponorogo, Caruban, dan Ngawi. Kalian yang mau home service bisa langsung hubungi nomor yang tertera tadi ya, teman-teman. Nah, di sini setelah payment, kalian akan dikasih es krim, satu orang itu satu. Kalian bisa ambil milih rak. Segitu dulu review Majo Korean Grill dari kita. Terus dukung channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. See you to the next video.